Apa khabar? Selamat malam. Anda sedang menonton Embas. Program hiburan yang akan menceriakan hari anda bersama dengan cerita-cerita yang sensasi dan juga info-info terkini. Nama saya Sean Lee, host untuk Embas 2020. Guys, kita nak mulakan dengan cerita baru. Cerita pasal Lan and the Typewriter, guys. Dengan lagunya yang baru yang berjudul Jangan Hianati Aku. Kalau nak tahu lebih lanjut, jangan buang masa. Jom, guys. Let's roll it! Okay, Lan, lagu Jangan Hianati Aku di YouTube sekarang tontonan sebanyak 1.6 juta. Bukan calang-calang ni. Jadi apa yang boleh Lan katakan tentang orang cakap penerimaan orang luar tentang lagu baru Lan ni? Terutama sekali saya ucap banyak terima kasih kepada pihak Indigital. Kalau tanpa Indigital, tanpa kerjasama ni, saya rasa lagu tu mungkin lebih kurang dalam 6,000 orang je viewers. Ni macam tu. Kat situ saya rasa saya dah jumpa satu team yang diorang ni bekerja as professional as they are. Bila kita check hari-hari makin meningkat viewers tu, saya sendiri pun agak panik juga. Sebabnya untuk generasi ni agak susah juga nak dapat viewers yang macam tu. Sebabnya saya rasa pengguna YouTube banyak remaja daripada generasi-generasi saya lah. Generasi saya pakai tapi mungkin bukan untuk spek lagu lah. Tanya kepada anda Lan, tanya untuk korang kat rumah. Kalau korang nak tahu, lagu baru ni pernah jadi tema lagu untuk drama bersiri Pesan Hati yang bersiaran di TV3. Itu saja untuk malam ni, guys. Nama saya Sean Lee. Jangan lupa saksikan Embas jam 9 malam hanya di TV3 besok. Don't forget to work hard and dream big. Bye-bye.